Acara apa? Pengen menumis buncis ya, sama tempe ya. Ini bahannya ya. Bahannya nih buncis ya. Ini tempenya. Ini apa? Cabe. Ini apa? Pete ya. Petenya. Ini apa? Gula sama garam. Ini sedikit Royco ya. Ini bahannya. Terus kita apa? Tumis, goreng dulu ya. Kita goreng sampai harum ya. Sekarang sudah sedikit keringnya, kita ambil ya. Sekarang bawang merah, bawang putih kita tumis ya dulu ya. Kita tumis dulu ya. Kita tumis biar bawang bawang merah, bawang putihnya udah wangi, kita masukin petainya ya, kita goreng ya. Nah udah, petainya udah nggak begitu bau ya, karena saya nggak begitu suka sih makan petai.
Nah, sekarang udah gini ya, kita masukin cabenya tadi ya. Udah kita gosok ya semuanya tuh bumbunya ya. Kita siap ya. Kalau ada daun salam atau apa dikasih juga bisa ya. Kita masukkan buncisnya ya. Nih. Masukkan buncisnya, terus kita kasih air dikit ya. Kita buka. Kita masukin tempe. Kita masukin tempenya, terus kita masukin bumbunya. Jangan lupa dicicipin ya, takutnya nggak nanti nggak asin apa kurang asin atau gimana gitu. Inilah hasilnya ya, udah mateng ya, siap disajikan ya. Buncis soseng sama tempe ya. Simpel kan? Mudah. Terus juga praktis ya. Cuman apa? Buncis dikasih petai dikit ya, biar enak rasanya. Siap dicoba. Terima kasih yang sudah lihat ya. Tempe oseng sama buncis, masakan hari-hari orang apa ala anak Hongkong ya. Tapi juga lumayan sih enak ya, bisa dicoba. Bumbunya cuma apa, mudah loh, kalau ada bawang apa, kalau ada daun salam atau itu serai bisa dikasih loh, juga tambah enak juga.
Terima kasih ya yang sudah menonton ya. Siap dicoba.